رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله Muhammad Ibni Abadillah Muhammad Ibni Abadillah Baiklah kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah baik di, di segmen kedua ini langsung aja baik kita buka pertanyaan untuk Ibu BKMT yang hadir pada hari kau silakan yang pertama mungkin Ya dari Iwapi. Silakan Sekarang ibu bertanya. dari Iwapi. Nah, emiknya di belakang. Oh. Langsung ibu ketua ini bertanya Silakan ya, ibu. ibu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jambi TV dimanapun berada. Iya ibu. Yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Ustad. Iya. Dari arahan yang kami dengar. Ya. Uh, bahwasanya dakwah itu asik betul uh, dalam hal ini yang ingin kami tanyakan bagaimana dakwah yang bermanfaat bagi orang banyak dan hal-hal yang baik yang akan kita arahkan kepada orang banyak ya. sehingga hal ini bermanfaat dan menarik bagi orang banyak ya. nah hal ini Uh, perlu sekali dengan adanya silaturahmi yang berjalan seperti dari organisasi-organisasi yang ada bagaimana kiat-kiatnya agar dakwah ini lebih menarik ya. tidak ngantuk dan hmm. bisa diterima dan bermanfaat bagi orang lain ya. Ya. mungkin sementara hanya itu ya, Pak. terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu Linda ah, dakwah supaya tidak ngantuk ya. Ya. jangan tidur <laughs> Baik, silakan dari Jambi Selatan dari nak bertanya, Bu. Dari Jambi Selatan. Silakan. Nah, ibu. Silakan, Ibu. ibu ketua Masih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini kami pertanyakan keluar dari tema Ustaz. Silakan Bu Aja Masih jadi ganjalan ya, bagi Aja kami ha, ha. karena kita kemarin melaksanakan salat sunat tasbih, uh, tasbih bersama. Yeah. Yang mana yang biasa kami lakukan baca al-Fatihah dulu baca ayat baru tasbih ya. tapi kita kemarin tasbih dulu baru baca ayat ya. jadi yang mana yang benar e, kami mohon penjelasan mungkin dapat kami tanyakan wabillahi wabillah. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya mungkin dari kecamatan Pasar ada yang mau tanya oh, ibu enggak ada kalau ada mungkin ya silakan bu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema Ustad, karena teroris itu kami tidak ngerti kan. Iya. Ini oh. nanyo yang ini. <laughs> iya. Namun siapa bu? Ibu Mariam. Mariam. Ibu Mariam. Ya, dari Kampung Manggis. Saya Herul bu. Dari Kampung Manggis. Tinggal di <laughs> Saya tanyakan ya. tentang orang tua dan dulu saya ini Pengalaman saya berturut-turut ya. menimpa pertama dulur saya yang nomor dua, datu oh. nomor satu, ya. datu keponaan sudah tuh mak saya pula mm -hmm. dalam bulan kau bu, dah datang ke tahun lah, oh, ke tahun -tahun jadi ya. yang saya nak tanya kan kapan saya teringat tuh set jangan poyang oh kesukaannya kan. saya hilangi sebab kenapa takut kaget kalau saya ingat nangis kan sedih kan jadi kata orang tua kalau kita nangis malam tu akibat ke kita so kan jadi nak saya tanyakan tu ustaz bedosok berdosa tak saya apa yang nak saya ingat ya orang tua saya ayu saya tu iya. ponaan kita tepis kan Oh. jangan sampai kita ini makna kan ya, ya. Tepat, pakai raket nepi sih ya penyakit kan iya. sudah yang meninggal pun awak pun sakit kan uh -uh. Takut uh, belum tahu awak belak kan ini nah, nyusul <laughs> jangan ini saya dulu saudara <laughs> so, saya yang tak dong ingat lur sama orang tua tadi oh tapi yang... ingat juga lah masih Dak? masih ingat cuma nah, sekali kalau ingat tuh saya tidak doi ingat oh iya cerita-cerita kan kalau oh, kita gitu, tak oh, takut ibu ya nah, ibu itu Ustad. Iya. Ya, ya baik, Iya. Ibu. Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedoso poda Ustad mengingat nih Oh tuh contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. kepada Pak Ustad Haji Asbullah. Pak Abdullah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Ya. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz tadi Haja. Pak Ustad tadi telah menjelaskan masalah dakwah. Ya. Kalau kita lihat di mana-mana itu setiap masjid, setiap kantor itu kan semuanya akan ada pengajian yang ya. isinya kan dakwah itu. Betul. Tapi nyatanya di uh, masyarakat kita apa yang disampaikan oleh Ustadz kita itu tidak Apa namanya ya tidak dilaksanakan ya, iya. Jadi bagaimana solusi kita Ya untuk uh, Membuat hal-hal yang demikian Ya jadi artinya bagaimana cara kita yang baik itu solusinya lagi itu Yang kedua mungkin ini di luar dari uh, Apa nama tema kita ya, silakan Itu demikian. bagaimana hukumnya Ya anak Anak yang Disunat dengan Uh, laser oh, ya, Sekarang oh. kan banyak itu pak ya. nah, Jadi bagaimana hukumnya dalam Islam Kalau dulu kan orang lain pak Dipotong ujungnya itu dengan sembilu Ada yang pakai sembilu pak uh, <laughs> Kalau zaman saya pakai kapak yuk Kalau kapa, <laughs> <Aku laughs> ya, orang besar lah Umur 15 tahun pakai kapak <laughs> ya. ya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tapi memang ada tuh pakai laser laser ditembak ke les ya <gifat> silakan dari silakan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Bu Anita dari Bek, dari BKMT Kecamatan Danau Teluk Danau uh -huh. Teluk silakan yang ingin Ibu saya tanyakan dakwah itu indah tadi kan Iya yeah. nah asik, yang asik. ini saya tanyakan bagaimana kalau saya Dakwah di rumah kepada suami, sedangkan kalau kewajiban suami mendakwahi istrinya, ngasih ya. nasihat istri. Nah kalau saya sebagai ibu mengasih dakwah kepada suami, bagaimana hukumnya? Ya. Yang kedua, bagaimana menyikapi kenakalan anak remaja sekarang karena oh. banyak pengaruh-pengaruh dari luar. Kalau sebagai orang tua sudah mengasih nasihat di rumah, tapi karena pergaulan, nah bagaimana? Caranya lagi sebagai orang tua tentang pergaulan anak iya. di zaman sekarang. Padahal sudah didakwai sudah. ya. Terima kasih. Ada siapa? yuk? Assalamualaikum <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ya lima Ta pertanyaan. Tapi yang hebat tadi pakai kapak tadi Ustaz. <tuh> <tuh> Silakan Ustaz. Ya pertama Ibu Linda Astuti dari Iwapi ketua Iwapi provinsi. Dakwah yang bermanfaat ya Ibu. Jadi da'i itu pencerama Da'i ya kalau kita bilang da'i itu definisinya adalah mengajak pemirsa Mengajak itu hak semua orang Ya hak semua orang Misalnya kita ambil contoh saja lah mungkin sahabat kameramen kita Ya berdakwah dia sambil ngasih tahu ini caranya begini Ya apalagi sempat subhanallah mungkin orang tahu Oh ternyata di depan layar kaca harus begini Harus begitu Itu juga mengajak pada kebaikan Ya, begitu juga mungkin kita sebagai seorang pengusaha yang selalu memberikan ya kalau laki-laki pengusaha sudah biasa. Mungkin hari ini perempuan pengusaha ya, tapi tidak meninggalkan keluarga, anak tetap memberikan yang terbaik pada anak. Sekarang kan menjadi pengusaha itu pemirsa duduk di rumah sambil megang HP pun lah banyak dapatnya tuh. Yang penting pada ngolanya. Kan gitu. Nah, itu mungkin mengajak orang lain sehingga ajakan-ajakan yang kita berikan kepada mereka itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Rasul bersabda, "Mandalla ala khairin falahu ajur misru fa'il Orang yang mengajak pada kebaikan dia akan mendapatkan kebaikan yang sama terhadap apa yang diajaknya pada orang itu dan orang itu baik. Subhanallah. Sempat kita mengajak orang lain baik berarti kita baik. Makanya ada lini-lininya. Ustaz, kami ko ayat Quran ada banyak paham Pak Ustaz. Suhu macam ayat beda dulu Ustaz, tapi insyaallah ngajak orang baik, Yang namanya dakwah kan ada jalan-jalannya. Kalau macam Musa Rasulullah kok harus ada dalil-dalilnya Harus ada Al-Qurannya Mungkin seperti ibu-ibu ya, ya mungkin dalilnya petai yang lurus Pak Ustadz yang lain tuh nak kena nengok Quran juga Baru dia lurus Tapi subhanallah ngajak orang lain untuk bekerja Ngajak orang lain untuk memberikan kasih sayang pada suami Kasih sayang pada anak, pada keluarga Tanpa dalil sekalipun Al-Quran mengajak itu Subhanallah Ya perempuan bekerja Al-Quran juga mengajak Al-Quran firman, Allah firman kan dalam Al-Quran amila min zakarin untha mu'min Falanu ya Mungkin Bu Linda ada tahu ayat, itu tak tidak Tapi sesungguhnya ayat itu berbicara masalah Laki-laki dan perempuan berusaha dapat Kalau dia mau berbuat Dalilnya udah tahu tapi ada ayatnya Intinya tetap mengajak pada kebaikan Tetap mengajak pada akhlak Tetap pada majak kepada kesempurnaan insya Allah. Jadi insya Allah ada lininya masing-masing. Yang bagian dakwahnya, ibu-ibu BKMT-nya juga, ya walaupun kadang-kadang sudah semangat ngasih pengajian, nyuruh pengajian ke ibu-ibu, masih juga ibu-ibunya dan tak datang, ya. Tak? Tapi kalau giliran, nampaknya hari ini ada pembagian baju gratis. Waduh, subhanallah, ramai yang datang. Bunya, gitu punya, itu punya. Ah, Kemudian misalnya kalau ngaji di masjid Dikit yang datang Kemudian nampaknya minggu ini kita di Jambi TV Wah ramai yang datang Kadang-kadang payah mendungnya Begitu Ya Wah minggu ini kita pengajiannya di rumah Bapak Anu Nampaknya tuh, di sana kaget itu kita dikasih Anu itu ah datang itu Yang tidak diundangnya datang itu ini berarti kan upaya dakwah. Tapi mungkin perlahan-lahan, perlahan-lahan, perlahan-lahan. Ya, mereka akan paham sesungguhnya. Materi Allah itu lebih besar berbanding materi dunia yang kita pegang. Insya Allah. Kemudian, Ibu... Uh, Aja Lasmi, ya jadi begitu kiatnya ibu ya. Yang penting kita punya cara masing-masing, punya cara sendiri-sendiri untuk mengajak orang lain. Tapi intinya tetap pada norma-norma yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al -Ala. Kemudian ibu Aja Lasmi uh, BKMT Kota Jambi, ketua BKMT kemarin kita sholat tasbih Ustaz Ya, salat tasbih itu adalah salat sunat yang subhanallah sangat dianjurkan oleh Rasul. Walaupun kedudukan hadis yang menurut ulama adalah hadis ahad, diriwayatkan oleh satu orang namanya Ibnu Abbas, tapi beliau meriwayatkan beliau adalah orang yang paling ahli dalam segala hal, sehingga walaupun diriwayatkan oleh satu orang tapi dipercaya baik sempurna hadisnya. Nama hadisnya ahad tapi sempurna. Maka para ulama banyak yang menjalankan melaksanakan salat tasbih itu sebagai upaya pendekatan dan pensucian diri terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ustadz Biasanya kami baca Fatihah dulu baru e, tasbih kemudian ada tasbih kemudian baru baca Fatihah. yang mana sebenarnya Ustadz yang didahulukan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala makanya salat tasbih itu dilakukan Fardian sebenarnya tidak jamaah Ibu ya tidak jamaah-jamaah sendiri-sendiri cuman dipimpin Ya kebetulan kemarin Ustaz Asmullah yang mimpin kita baca sendiri Nah sebenarnya pemimpin itu hanyalah untuk mengarahkan Bahwa kita sedang membaca tasbih Kita sedang membaca al-fatihah Kalau sesungguhnya memang kita membaca al-fatihah Ya setelah itu kita membaca ayat baru tasbih Walaupun juga ada ulama yang menyamakan seperti sholat idul adha Mengawali dengan tasbih dulu baru membaca ayat-ayat al-qur'an Al-Quran Karena tasbih menjadi standar Di awal tegak pertama 15 Selanjutnya 10-10 Jumlah menjadi 75 per satu rakaat 4 rakaat Berarti menjadi 300 kali Tasbih insya Allah Jadi itu tergantung pada perbuatan Dan pekerjaan kita masing-masing Mau di awal atau mau di belakang Yang jelas tasbihnya Jangan tertinggal di setiap rakaat Yang telah ditentukan Sehingga semuanya berjumlah 300 kali tasbih insya Allah. Kemudian berikutnya Ibu Maryam dari Kampung Manggis. Orang tua, dulur, segala macam Ustaz. Nampaknya dalam waktu yang sama panggil oleh Allah. Awak kau sedih, punya penyakit pula. Macam mana untuk Pak Ustaz? Apakah salah kalau saya tidak menangis? Apakah salah? Ibu, tidak insya Allah. Kita sedih terhadap apa yang telah mendahului kita. Adalah upaya pengingat kita akan sama dengan mereka. Cuma jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Makanya Rasulullah menyuruh kita untuk bertakziah paling tidak tiga hari ibu ya. Kita datang ke rumah orang itu nyenangkan hatinya. Jangan lebih ikut dak takziah sampai 40 hari dak keluar rumah, 40 hari dak keluar kamar semayang tidak, ngapo tidak. Kacau itu ndak boleh. Ya, paling-paling tiga hari setelah itu mungkin kita bahagiakan diri dengan banyak baca Al-Quran Kalaupun kita menangis segera kita kirimkan patihah Kalaupun kita termimpi segera kita kirimkan patihah Ibu ya, jangan pening paling pala, pokoknya terus saja minta sama Allah karena yang bisa mengampunkan dosa seseorang, bisa memberikan rahmat seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tangisan kita bukan menjadi kebaikan bagi mereka, tapi tangisan kita justru akan menjadi kesengsaraan bagi mereka. Maka luahkan tangisan itu dengan alfa Tihah, luahkan tangisan itu dengan doa teringat kita dengan emak kita nangis kita ah kan ada artinya Bu, ya. lebih baik ketika nangis ya Allah ampunkan dosa emakku ya Allah letakkan dalam rahmatmu ya Allah al-fatihah ah kan begitu atau mungkin teringat dia langsung ambil wudhu. sholat sunat mutlak paling tidak kalau waktunya bukan waktu haram atau mungkin kalau tengah malam sholat tahajud atau mungkin pas pagi-pagi sholat duha sambil kirimkan fatihah insya Allah oh. Ya, kemudian yang berikutnya Ibu, Ibu, Ibu eh, Haja Pibu. Hotma Daud ya dari BKMT Provinsi, dakwah di setiap masjid, di kantor, tapi ternyata ada juga perubahan Pak Ustadz. Iya Bu, <laughs> saya itu hampir tiap kantor masuk, hampir tiap kantor masuk tertangkap, kalau di televisi terdengar korupsi-korupsi juga, bahkan saya pernah di, ada kawan ya, ada kawan yang ini untungnya masih berkomisi Bu maunya memang di DPR itu ada ceramah juga. Tapi di mereka bilang, kami pada go ceramah, akhirnya itu yang jadi masalah. Karena kenapa? Bukan ceramahnya yang paling penting, Bu, sebenarnya. Tapi bagaimana konten ceramah itu bisa diamalkan? Ya, di DPR, di kantor-kantor itu, oh, tidak orang sembarangan itu, bahkan ada yang mereka alumni pesantren sama dengan saya itu. Ya, sama dengan saya. Ya, maka yang penting bukan materinya, tapi bagaimana pengamalannya. Nah, materi itu, Ibu, ya pemirsa, itu hanya pengingat saja. Pengingat saja, saya kok juga perlu diceramai, Ibu. Kadang-kadang saya subuh jam 4 buka TV, nengok TV nasional. Subhanallah, ya paling-paling menambah juga pengetahuan saya, menambah juga ilmu saya. Baca buku begitu juga, ya saya harus baca kitab, dan seterusnya bagian daripada mengingatkan diri kita sendiri. Jadi, memang ini apa namanya anomali kalau bahasa kerennya ya tidak cocok dengan apa yang dikatakan dengan apa yang terjadi sepertinya bertentang bertentangan bayangin aja ada orang ini seharusnya kantor yang menjadi percontohan kok malah banyak masalah di dalamnya misalnya begitu bukan kantornya bermasalah tapi orang yang di dalamnya yang bermasa bermasalah sama dengan Islam Ya, kok yang banyak korupsi orang Islam bukan Islam yang bermasalah, tapi orang yang memeluk agama Islam itu yang bermasalah. Maka yuk perbaiki diri kita itulah makanya Allah menyuruh kita untuk saling nasihat menasehati, saling dengan uh, saling memberikan tausiyah satu dengan yang lain bil haqqi wa sabri dengan kebenaran dan kesabaran. Itu memang sama-sama tanggung jawab kita Ibu ya. Alhamdulillah, pemerintah menyediakan kesempatan di beberapa kantor. Ya, diadakan dakwah-dakwah supaya apa? Minimal menjadi pengingat bagi mereka yang lupa. Alhamdulillah, ibu-ibu majelis taklim berusaha maksimal. Setiap RT datang, ya, kemudian di setiap masjid-masjid di kelurahan datang, kemudian juga pengajian provinsi, pengajian kota, pengajian provinsi. Terus hadir bersama. Intinya adalah upaya untuk mengingatkan. Ternyata diingatkan tidak juga kena, berarti itu bukan salah yang mengingatkan, tapi salah orang yang diingatkan. Semoga kita senantiasa ingat akan perintah Allah insya Allah. Kemudian Ustaz, apa hukumnya sunnah laser? Pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang itu memang teknologi canggih. itu bu. Kalau anak saya sunat kemarin biasa lah bu pakai gunting biasa tap tup agak seminggu juga pakai sarung tuh ada anak kawan ada kawannya anak saya bayangkan ibu dia sunat sambil main game ya main game sudah sudah ah si. bayangan bu sambil main game sudah 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 anak saya susahnya Memang, ya memang sekarang kan teknologi canggih. Karena ada memang alat laser itu, dia motongnya dengan baik. Karena memang syarat untuk sunat itu adalah kulub itu hilang. Kalau tidak hilang kulub bukan sunat namanya. Caranya nak macam mana? Terserah. Yang penting kulubnya hilang. Sebab kulub itulah yang membuat seseorang bisa menjadi suci atau bahasa agamanya khitan. Laki-laki. Kalau perempuan kan cuma mutus. Bebu, tidak ada banyak amat. Oh. Ya. Tahu. Dah, baru tahu. Baru tahu, Pak. Kalau <laughs> laki-laki memang harus dihilangkan yang depan kulub. Kalau tidak itu bisa bisa najis, bisa najis ibu. Maka begitu. Nah kalau ditanyakan bagaimana hukum uh, sunat laser, boleh ibu. Yang penting syarat sunatnya jelas. Ini laser ternyata juga tidak berubah, masih kulupnya ada, tidak sah. Sunatnya tidak sah. Ya, nak pakai laser kah, nak pakai kapak kah? Ya, kulupnya hilang. Nah itu kulup ujung ujung, ujung ujungnya tuh bu, ya itu hilang sebab kalau tidak itu nempel najis-najis di kotoran itu ketika dia buang air kecil yang itu mengakibatkan najasah atau najis begitu ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa yang dirahmati Allah Semoga iya. kita rehat dulu bapak rehat. dari Danau Teluk nanti bu ya eh, di segmen ke itu lepas maghrib lagi bawa dijawab ya bu <laughs> baik kita rehat dulu sejenak setelah Sepal suara berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah Ya Rasul يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودارجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودارجي عطفة يا جدرة العالمين